Terkait kegiatan rapat dengar pendapat pelaksanaan OTSUS di Papua oleh Majelis Rakyat Papua, Wakapolda Papua Brigjen Polisi Matius Fahiri menegaskan pihaknya akan menindak tegas ketika kegiatan tersebut tidak mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Tentunya ini kan sudah kita lakukan diskusi-diskusi dari Polda Papua dengan MRP. Kita berharap apa maklumat yang sudah disampaikan oleh Polda, yang ditandatangani Bapak Kapolda, itu wajib hukumnya untuk dipatuhi. Dan memang kita sudah arah ke sana. Tentunya kalau mereka minta, kita akan melihat apa-apa yang sudah merupakan komitmen yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, itu harus dipatuhi. Kalau ini kita akan memberikan, mengawasi pelaksanaan COVID itu. Kalau dia melanggar rambu-rambu itu khususnya dalam COVID apa pencegahan atau permasalahan COVID, kita akan bubarkan. Di tempat terpisah, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano mengatakan pemerintah Kota Jayapura menolak kegiatan rapat dengar pendapat yang dilakukan MRP terkait kegagalan dan keberhasilan OTSUS di Papua. Rapat di sini, Wali Kota dan semua lembaga adat untuk wafi, pemuda, perempuan sudah menolak tidak akan dilakukan RDP oleh MRP di wilayah pemerintahan, wilayah hukum Kota Jayapura. Dari Jayapura, Melvian Respamanggori, Noken F melaporkan.